Bapak kepala keluarga dengan keluarganya dalam ruangan keluarga. Yang sementara itu istrinya tidak ada di tempat dan begitulah apa yang dilakukan keduanya sebenarnya tidak elok untuk dipertontonkan. Kebetulan pada saat itu ada petugas dari pemerintahan yakni Pak RT yang berkunjung dan mempergoki apa yang terjadi. SOPT. Silah, sampai berekspresi di situ loh, Pak. Mi. Iya. Mami. Segera diiyakan. Iya, coba lagi tanya saja. Anggap aja ini sudah kejadian. Sudah kejadian. Masuk, Pak. Hei, Mas. Ada apa ini, Pak? Wah, Bapak ini melanggar ini. Enggak boleh, Pak. Bapak yang seperti ini, kalau tindakan Bapak ini itu melanggar undang-undang dari tindak pidana kekerasan dan pelecehan seksual. Begini enggak apa-apa, Bu? Selesai kasus kita. Saya narasikan aja deh. Sebelum Pak RT masuk, para pemain siap. Kemudian karena sudah disepakati tentang ritual tadi, maka pelaku dan korban memasuki sebuah ruangan dan terjadilah perbuatan pelecehan seksual yang menyebabkan korban merasa tidak nyaman tapi takut untuk melaporkan dan tiba-tiba Pak RT datang masuk ke rumah tersebut. Pak RT enggak lihat tuh, Pak. Permisi, tapi ada gelagat mencurigakan. Kan enggak dijawab. Assalamualaikum. Hei, jalan. Masuk-masuk begitu. Cerita, cerita. Terus kenapa, Pak? Terus ya. Kan ada gelagat mencurigakan tuh. Lakukan ini. Urusan Pak RT datang masuk di sini. Wah, ini urusan saya ini tentang untuk melindungi warga ini. Wah, tidak benar ini. Maksudmu bagaimana? Ini adipat saya. Dia konsultan sama saya. Tindakan Bapak ini sangat menyalahkan aturan, Pak. Banyak kembali dia. Yang ada di masyarakat ini, Pak. Untuk kejadian seperti ini, lebih baik saya menghubungi petugas saja. Pak RT. Ya sudah selesai.
Nah, kemudian Pak RT coba berkomunikasi dulu dengan keluarga. Ini ada apa sebenarnya? Tapi tidak langsung ke istri, ke keluarga korban dulu. Datangi dia ini untuk komunikasi sebenarnya, mempertanyakan hubungan antara si tadi korban dan pelaku. Identifikasi menurut terus ini. Intinya biar cepat sudah diceritakan. Selanjutnya wawancara. Tapi melindungi privasi atau identitas korban. Rawan memang. Jeruji besi. Nanti dia dijadikan juga anu kok apa namanya? Nanti kalau pulang diajak ke saya. Sorry,